Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Pada proses ini, tumbuhan menggunakan energi dari matahari untuk menghasilkan makanan. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Fotosintesis adalah fungsi utama dari daun berwarna hijau. Proses ini dimulai ketika sinar matahari mengenai kloroplas pada daun. Kloroplas adalah organ kecil berwarna hijau yang ada pada sel tumbuhan yang ada pada jaringan palisade dan jaringan spongi. Energi matahari diserap oleh klorofil yang adalah pigmen hijau pada kloroplas. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan mengambil H2O melalui akar dan mengambil oksigen dari udara melalui stomata atau mulut daun. Di dalam setiap sel jaringan palisade dan jaringan spongi, ada ruang yang terisi dengan CO2, H2O, dan gas-gas lain. Energi yang diserap oleh klorofil akan memecahkan molekul H2O menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Unsur hidrogen akan berikatan dengan CO2 untuk menghasilkan gula sederhana. O2 yang berlebihan akan keluar ke udara melalui stomata dan pori-pori lain. Gula yang dihasilkan dari proses fotosintesis dibawa ke seluruh jaringan tumbuhan melalui saluran yang bernama floem. Gula ini akan dibakar dan melepaskan energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di samping itu, bersama dengan mineral yang diserap tanaman melalui akar, gula dan mineral ini membuat senyawa-senyawa yang penting seperti protein dan vitamin yang memberi nutrisi kepada tanaman. Jadi, fotosintesis menghasilkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk semua makhluk hidup. Energi mempunyai sifat kekekalan, di mana energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat diubah bentuknya. Ketika hewan mengkonsumsi tumbuhan, energi dari tumbuhan akan berpindah kepada hewan tersebut, dan ketika hewan berikutnya mengkonsumsi hewan tersebut, maka energi akan berpindah lagi. Demikian juga ketika manusia mengkonsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan, maka energi yang sama akan diperoleh dan dimanfaatkan untuk melangsungkan kehidupan. Tahun 1855, seorang ilmuwan bernama Verdel menemukan kemiripan struktur hem dan klorofil. Perbedaannya adalah pada pusat cincin porfirin, di mana pada pusat cincin porfirin klorofil berupa atom magnesium, sedangkan pada hem adalah atom Fe atau besi. Klorofil pada tumbuhan dengan inti magnesium mempunyai sifat yang larut dalam lemak dan tidak stabil. Pada industri makanan dan suplemen, digunakan klorofil yang telah mengalami proses laboratoris dengan mengganti inti magnesium dengan inti koper. Manfaat klorofil yang pertama adalah untuk cleansing atau detoksifikasi, di mana bersifat mengikat logam atau sebagai natural chelators, sebagai antioksidan menangkal sejumlah radikal bebas bahan kimia, sebagai antibakteri, sebagai internal body deodorant. Sifat ini disebabkan oleh strukturnya yang mirip naga, di mana mempunyai ekor yang seperti sikat besar yang terus bergerak membersihkan lendir di hidung, tenggorokan dan paru-paru, asam dan mineral yang mengkristal di persendian, dan kolesterol dan lemak jenuh dari saluran arteri peredaran darah. Manfaat klorofil yang kedua adalah meningkatkan sel darah merah atau hemoglobin.
sehingga meningkatkan sirkulasi darah yang kaya akan oksigen dan memberi dampak positif seperti menghasilkan energi, mengatasi anemia dan talasemia, dan meningkatkan daya tahan tubuh yang alami. Dr. Bernard Jensen menjelaskan tentang eksperimennya merendam pasien-pasiennya dalam bak mandi yang berisi cairan klorofil hangat selama 30 menit. Setelah 3 minggu, jumlah darah merah meningkat 400 ribu. Dan ini membuat dia menyimpulkan bahwa tidak ada pembentuk darah yang lebih superior dari jus hijau dan rumput gandum. Klorofil adalah makanan terhebat yang dapat mengatasi masalah anemia seseorang. Dalam buku The Healing Power of Chlorophyll, Dr. Bernard Jensen menjelaskan percobaannya mengganti darah tikus dengan klorofil, dan tikusnya ternyata tetap bisa hidup. Manfaat klorofil yang ketiga adalah sebagai penyeimbang asam basa tubuh, di mana klorofil mampu mengkoreksi suasana tubuh kita dalam keadaan basa sehingga sel tubuh kita berfungsi secara optimal, sehingga mencegah penyakit degeneratif yang diakibatkan oleh tubuh kita yang bersifat asam, seperti penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Manfaat klorofil yang keempat adalah mencegah kanker, di mana klorofil mampu mengikat atau mensengwe sejumlah karsinogen. Manfaat klorofil yang kelima adalah meningkatkan absorpsi kalsium, sehingga sangat baik untuk anak-anak di usia pertumbuhan, ibu hamil, dan wanita dalam usia menopause. Klorofil juga bisa mencegah osteoporosis dan mencegah pembentukan batu kalsium oksalat atau batu ginjal. Manusia memerlukan minimum 5 porsi sayur dan buah setiap hari untuk hidup sehat di dunia yang sudah tidak sehat ini. Tetapi cara mengunyah yang kurang sempurna membuat kebanyakan zat makanan termasuk klorofil tidak dapat diserap dengan baik oleh usus halus. Perhatikanlah sebagian sayuran yang kita makan keluar dalam keadaan utuh bersama feses, artinya tidak tercerna dan nutrisinya sama sekali tidak terserap dengan baik. Demikian juga dengan proses memasak yang lebih dari 20 menit akan menghilangkan 2/3 dari klorofil, dan kemudian molekul klorofil akan rusak karena atom magnesiumnya akan tergantikan oleh ion hidrogen atau H. Cukupkanlah nutrisi Anda dengan CMP, yaitu klorofil dalam bentuk serbuk, yang berasal dari daun murbei yang dikonsumsi oleh ulat sutra untuk menghasilkan benang sutra. Keistimewaan CMP, pertama bentuknya sebagai powder, praktis mudah dibawa, dan berasal dari daun mulberry yang tidak mengandung asam amino karnafanin, di mana daun alfalfa yang biasa digunakan mengandung asam amino L-karnafanin yang dapat menyebabkan penyakit lupus. Keistimewaan yang ketiga adalah tanpa bahan pengawet, di mana pada umumnya klorofil cair memakai pengawet yaitu metilparaben dan atau klorofil parabens yang bisa menimbulkan penyakit kanker. Dan setiap satu saset klorofil itu setara dengan 2 kg sayur. Takaran penggunaan CMP. Untuk memelihara kesehatan, minumlah secara teratur 1-3 saset per hari. Dilarutkan dalam 300 cc air sejuk dan dingin. CMP dapat dicampur dengan jus dan sangat dianjurkan untuk diminum secara teratur setiap bulan. Minum selama 3 hari berturut-turut 6-8 saset per hari untuk membantu tubuh melakukan detoksifikasi zat-zat karsinogen. Demikianlah manfaat klorofil sangat baik untuk kesehatan. Berikut ini kita saksikan demonstrasi dan juga kesaksian dari mereka yang telah mengkonsumsi klorofil secara rutin. Salam sehat, luar biasa. Pada kesempatan ini, saya ingin mendemonstrasikan suatu produk unggulan dari PT HWI, yaitu CMP, Chlorophyll Mint Powder. Untuk demonstrasi kali ini, saya membutuhkan bantuan dari 5 orang partner, 5 orang teman-teman saya. Jadi mana yang pertama adalah orang dengan berat badan di atas 75 kg. Boleh minta bantuannya, Pak? Beratnya berapa, Pak? 96 kg. Silakan duduk, Pak. Bapak dengan berat badan 96 kg akan diangkat oleh 4 orang dengan berat badan di bawah 70 kg. Boleh, Pak, 4 orang dengan berat badan di bawah 70 kg. Oke, untuk demo kali ini, teman-teman kita yang 4 orang ini akan mengangkat 1 orang dengan berat badan 96 kg hanya dengan menggunakan 2 jari seperti ini. Di mana posisinya adalah 2 orang di atas, 2 orang di bawah. Yang di atas posisinya diletakkan di pangkal ketiaknya, yang di bawah posisi diletakkan di pangkal pahanya.
dengan posisi seperti ini. Oke, coba Pak, kita angkat dalam hitungan 3. 1, 2, angkat. Oke, mungkin hampir tidak mungkin untuk terangkat ya Bapak Ibu ya. Dan saat ini mereka akan minum klorofil yang sudah disediakan di belakang. Minum klorofil yang sudah disediakan di belakang untuk menimbulkan energi ekstra pada mereka. Oke, demonstrasi kali ini saya akan buktikan bahwa klorofil kita bisa menimbulkan energi yang instan. Mengapa seperti itu? Karena klorofil adalah zat hijau daun yang merupakan fungsinya untuk mengubah energi matahari menjadi makanan untuk tumbuhan, dimana untuk mengubah juga menjadi oksigen, sumber kehidupan manusia. Dan setelah diteliti, ternyata molekul dari zat hijau daun dengan molekul dari sel darah merah itu memiliki molekul yang sama persis. Sehingga teman-teman kita yang pertama ini selama mengkonsumsi CMP akan mendapatkan energi yang instan. Oke, kembali posisi semula. Kita akan coba dengan kekuatan yang sama, dengan cara yang sama. Perbedaan pas sebelum dan setelah minum CMP. Dengan kekuatan yang sama, 1, 2, angkat. Setinggi-tingginya, Pak. Wah, luar biasa. Wah. Oke, silakan turun lagi Pak. Hebat. Ini satu bukti bahwa klorofil min powder bisa memberikan energi ekstra yang instan. Sekian demo baru dari saya. Salam sehat, luar biasa. Nama saya Endang, usia 38 tahun. Saya sejak kecil menderita sakit lambung yang parah dan tekanan darah rendah. Saya udah mencoba berbagai macam pengobatan, baik medis maupun dengan terapi-terapi dan herbal, tapi belum ada hasil yang memuaskan. Sejak saya bergabung dengan HWI, saya kemudian dikenalkan pada bulan Februari dikenalkan dengan produk yang bernama Chlorophyll Min Powder. Kemudian saya mencoba mengkonsumsinya secara rutin sehari 3 kali sebelum makan. Dan setelah 3 bulan berjalan, saya merasakan hasil yang luar biasa karena lambung saya sudah tidak pernah kambuh lagi, tidak pernah perih lagi, tidak pernah kembung, dan tidak pernah kejang lagi. Dan tekanan darah saya yang sejak dulu tidak pernah bisa normal, sejak mengkonsumsi secara rutin, ternyata tekanan darah saya juga sekarang normal dan tidak pernah rendah lagi. Saya bersyukur bertemu dengan CMP, dan CMP sangat luar biasa. Terima kasih CMP.